Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Baik, di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara edit foto untuk feed Instagram. Nah, jadi di video kali ini saya akan membagikan cara supaya feed Instagram kita itu terlihat rapi, keren, gak berantakan gitu, kayak selebgram-selebgram. Nah, kalian bisa cek dulu IG saya untuk lihat gimana contohnya. Nih, kalian lihat IG saya ya. Sekalian di follow nanti ya, namanya Fikri Januar. Kalian follow ya. Nah, kayak gini contoh feednya nanti. Rapi kan? Oke, aplikasi yang dibutuhkan itu yaitu aplikasi yang ada di Android atau di Play Store. Langsung aja kita buka Play Store. Kita cari namanya Grid Maker. Nah, kita cari. Nah, yang kedua ini ya, yang Grid Maker for Instagram. Karena saya sudah install, langsung aja kita ke aplikasinya. Nah, kayak gini penampakan aplikasinya ya. Baik, selanjutnya kita tekan Open Gallery. Nah, lalu kita pilihlah foto mana yang mau kita jadiin feed atau mau berapa potongan ya. Kita pilih misalnya foto ini. Nah, di sini nih yang di bawah nih kan ada yang 2x1, 2x2, 2x3. Nah, itu tuh mau berapa foto yang kita jadiin feed. Nah, misalnya saya mau buat 3 ya, kayak tadi 3x1. Nah, berarti nanti ada 3 foto nih. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Kita atur dulu ya gimana. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau sudah, tekan selesai. Nah, kita atur ya. Berarti foto yang pertama kita ngepostin dari pojok kanan ini, yang satu, yang kedua yang tengah, yang ketiga yang kiri. Kita siklis. Nah, habis itu kita pencet save. Oke, sudah.